Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Balik lagi di channel aku, channelnya Nabila Official Hijab tentunya. Gimana kabarnya sahabatku semuanya? Happy weekend. Selamat berhari Minggu buat teman-temanku yang mungkin hari ini lagi pada liburan sama keluarga tercinta, sahabat terdekat dan orang-orang terkasih tentunya. Hati-hati di jalan. Prepare dengan baik, persiapan dengan matang. Mudah-mudahan selamat sampai dengan tujuan dan hati-hati. Di mungkin ini di akhir tahun di tahun 2021 ini ya teman-teman, dan mungkin diberlakukan lagi PPKM yang level selanjutnya. Jadi tetap patuhin aja protokol-protokolnya, peraturannya, itu juga demi kesehatan kita, demi diri kita khususnya, orang-orang di sekitar kita, dan untuk warga Indonesia, seluruh warga Indonesia tentunya yang utama ya teman-teman. Dan hari ini aku mau bikin tutorial lagi. Dan hari ini juga aku masih pakai hitam-hitam. Buat yang favorit sama warna hitam-hitam, jadi simak terus video aku di hari ini. Jangan lupa dukung terus channelnya Nabila Official dengan cara subscribe, like, comment, and share. Dan mudah-mudahan selalu bermanfaat buat teman-teman yang lainnya. Dan mudah-mudahan dengan dukungan kalian, channel aku kedepannya makin lebih baik lagi, makin lebih berkembang, makin lebih memberikan motivasi ataupun tutorial-tutorial yang bermanfaat tentunya buat para sahabatku, sahabat muslimah khususnya di dalam negeri maupun yang di luar negeri, semua kita saudara. Oke guys, jadi hari ini aku masih pakai pasmina warna hitam juga, dan ini juga gamis aku warna hitam. Jadi aku mau bikin apa guys hari ini, makanya simak terus videonya, jangan di skip. Terus jangan buru-buru pindah ke channel lain dulu supaya tahu videonya seperti apa yang mau bikin hari ini ya guys. Oke, kita lanjut aja ke videonya. Jadi ini pasmina yang aku pakai ini, mau aku rubah dulu. Aku tarikkan ke belakang, lalu kita ambil. Kita tarikkan lagi ini sebagai jadi pasmina yang satu aku bikin cadar seperti ini. Ini untuk bagian dalamnya ya guys. Jadi di sini aku menggunakan dua pasmina, dan ini yang satunya. Panjang sekitar 150 cm dan lebar sekitar 75 cm guys. Ini untuk lapisannya lagi. Jadi hari ini aku bikin full face cadar, tapi full face yang sewajarnya ya teman-teman. Jadi yang sewajarnya yang dipakai para muslimah yang di bagian daerah Yaman kalau nggak salah ya teman-teman. Jadi dia itu pakai full face, tapi dia pakai full face yang tetap sewajarnya aja gitu guys.
Dan Nadia ini pas minanya itu bahannya Cerutu, jadi dia itu transparan banget. Kalau dibikin full face kayak gini, kita tetap jelas melihat bagian luar, tetap terang. Terus aku ada sapu tangannya, guys. Ini pakai sapu tangan warna hitam. Oke. Seperti ini jadinya, teman-teman. Jadi buat para perempuan muslimah, mudah-mudahan video kali ini cukup memberikan inspirasi ataupun tutorial bermanfaat. Dan terima kasih atas waktunya untuk menyimak video aku. Mudah-mudahan kalian semua diberi kesehatan, dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan selalu dimudahkan urusannya. Dan terima kasih banyak. Sampai jumpa di video aku yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.